Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Kuri Bajaj. Seperti biasa, kesehariannya Mas Kuri Bajaj narik bajaj ya sahabat, keliling, motor, mangkal, di jalanan. Semoga hari ini baik semuanya dan berkah semuanya. Buat sahabat Mas Kuri Bajaj dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani, rezekinya selalu lancar, berkah barokah melimpah ruah, bisa buat bikin rumah ataupun bisa untuk beli sawah ataupun bisa untuk sedekah, dan bisa pergi ke Madinah dan bisa ibadah haji ke tanah suci Mekah. Semoga keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan hajat kita satu persatu dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kali ini Mas Kuri Bajaj mau makan siang nih ya sahabat ya, istirahat siang. Jadi Mas Kuri Bajaj mau makan nih, makan pakai apa adanya nih, pakai telur ceplok ya, sama ini apa mie ya, sama capcay nih sahabat. Ayo kita makan, minumnya teh nih sahabat nih, minumnya teh tawar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ayo sahabat dimana belum berada, sebelum nontonnya berlanjut, buat sahabat Mas Kuri Bajaj yang baru nemuin channelnya Mas Kuri Bajaj, tolong dong bantu subscribe, oke? Terima kasih, mantap. Ayo sahabat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap nih sahabat. Jam waktunya makan siang. Ngap. Mas Kuri Bajaj makan di warung Rames ya. Warung kecil. Ditemenin sahabat saya ya, di belakang kamera itu Mas Agus. Mas Agus Susanto di belakang kamera. Mantap nih sahabat. Ini sambal apa ya, baladonya ini, telur ceplok baladonya. Mantap nih sambalnya, nendang perut. Kalau supir baja sahabat, makan itu di mana tempat, asal perut lapar, di mana tempat jadi sahabat, di warung pinggir jalan, yang penting perut kenyang, makan apa adanya. Enak ya. Ini Mas Kuri Bajaj makan pakai capcay, mie kuning ya, sama telur ceplok balado. Terima kasih banyak tentunya buat sahabat Mas Kuri Bajaj dimanapun berada, yang sudah subscribe, komen, like, dan yang sudah nonton YouTube-nya Mas Kuri Bajaj yang setia. Saya doakan semoga hajatnya satu persatu dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Cuaca hari ini Jakarta Selatan sumuk gerah gitu ya, kalau bahasa Jawa itu gerah, panas gitu ya, ngelepet. Mantap nih sahabat.
racikan bumbunya cocok di lidahnya Mas Puri Bajai. Sobat, hampir habis. Yang penting perut kenyang, sahabat. Dan Mas Puri tadi bawa penumpang di situ ya. Terus mampir ke warung nasi Rames nih. Depan apartemen Kemang kotaknya. Ternyata sambal ceplok baladonya pedas juga, tapi mantul, enak bener. Lahap banget nih Mas Puri. Mantap. Habis makan banyak. Jadi di belakang Mas Puri Baja itu banyak orang makan, sahabat. Di belakang layar banyak orang makan. Macetannya yang habis. Kan, tadi Bapak bin telepon itu ngajaran langsung mati. Ayo sahabat, habisin. Ya. Nikmat, ayo sahabat makan lagi. Dapat hampir mau habis. Sobat habis. Minum sahabat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, perjumpaan Mas Kuri Bajai cukup sampai di sini aja ya. Lain kali Mas Kuri Bajai akan bikin konten-konten selanjutnya. Buat sahabat Mas Kuri Bajai dimanapun berada, pantengin terus channelnya Mas Kuri Bajai dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.